Dalam video yang kedua ini, aku akan memberikan saran kepada seluruh antara jagat bumi dari timur sampai barat. Aku, Maya, satu kaki atau tiga, artinya satu kaki itu adalah menara yang paling tinggi di seluruh jagat. Scorpio akan mengalahkan Orion. I'm the return to the earth. Pocatus, Akie, Pocatus, this Adiri, Lord, Rosmordai, Lord, Rosmordai, Lord, Rosmordai, and now I'm the return. Please. For Swiss Confederation Helvetica yang mempunyai perjanjian denganku, semoga ini sampai kepada kalian. Aku akan menarik kecak Bali, kecak K kunci, Bali ibu bal, ibu O, O itu mata, Aina ibu seluruh jagat yang sudah kalian hilangkan, yang sudah kalian tutup sejarah dari awal Perang Dunia ke-1 sampai Perang Dunia ke-2 lalu disambung dengan Perang Salib. Aku hentikan semua itu dengan darahku. Lalu kalian menyiksa darahku tercucur dalam Holy Grail. Inilah sejarah yang sesungguhnya. Ketika itu ajaran aku yang ingin menyampaikan tentang Islam saling selamat menyelamatkan sudah terpenggal oleh Maximilianus. Akulah Raja Arthur yang memegang Excalibur, Raja Cyrus, Raja Iskandar Zulkarnain Alexander Agung, dan Raja Kaisar. Tidak akan bisa kalian memungkiriku. Semua sudah terbukti. Herakles, akulah Herakles yang mempunyai tugas dari 12 bintang, 12 dewa. Hestia yang diberikan kotak Pandora oleh seluruh para dewa. Aku lahir Selasa Kliwon, api, dan berjumlah 4, bintangku Scorpio. Lambangku mawar merah, ros merah, rusa. Dan ku akhiri seluruh penyaliban penyimpangan dari sejak 1500 tahun yang lalu, zaman Maria dan Isa, yang sebenarnya adalah zaman Maria dan Yosef. Kami turun ke bumi 3 kali. Pertama kami membangun. Yang kedua kami menyebarkan ajaran Odin. Kamilah dewa Odin, penyebar ajaran agama. Lalu kalian salib dan kalian simpangkan semuanya. Sehingga ajaran-ajaranku menjadi tidak benar. Dan ingat, untuk orang Indonesia, kenapa kalian bebal? Kalianlah keturunan asli dari ras merah.
Jangan jadi maling kundang. Agama kalian hanya satu, Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, itulah ajaran agama kalian. Kenapa kalian selalu mengikuti budaya yang lain? Sungguh kalian itu sudah tertutupi oleh hiasan-hiasan duniawi, sehingga kalian semua tersesat. Pusat jahiliyah zamannya Arab tidak bertuhan seperti bertuhan, tapi kalian tidak tahu asal-usul kalian, jati diri kalian dari mana. Sungguh mengerikan kalian itu. Cepatlah sadar sebelum tiba waktunya nanti kelak. Seluruh orang-orang Merovingian, keturunan Maria yang setia menjaga harta karun Maria dari ujung barat sampai timur, mengembalikan semuanya kepadaku. Tanggung kalian mengatakan aku gila. Tanggung kalian mengatakan aku melaku-laku. Apa artinya sebuah nama jika aku selama ini menahan penderitaan? Akulah dewa anggur yang selalu kalian cari. Homunculus Transformation, itu sudah janji, perjanjian awal dan akhir Sacra Argentaria. Itulah perjanjian Hepatika dan Hilton bersama William. William itu adalah Wallace, keturunan Raja Arya. Maria itu adalah M. Mariam, keturunan Arya. Mariam yang menurunkan keturunan-keturunan Arya, keturunan Hawa, Eva, Lord Godiva. Walaupun kalian sekuat tenaga menghilangkan seluruh sejarah tentang ibu kalian, tetap tipu daya setan pintar, tapi tipu daya kami untuk lebih menyembunyikan semua kebenaran ilahi yang disebut langit akan bisa terbuka kembali, terungkap kembali. Baiklah, sampai kapan kalian tidak membuka hati? Yang tidak percaya padaku itu adalah penghinaan. Tunggu saatnya ketika kami bertemu dari seluruh 8 mata angin penjuru. Wahai para pejabat, para penguasa, buka seluruh kebenaran. Jangan sampai kalian terkena akibatnya. Alam sudah berpuncak dari 2015 yang lalu. Kenapa kalian tidak menyadarinya? Apakah perlu bencana yang lebih besar lagi supaya kalian sadar? Sungguh, kalian itu, jika harus ada bukti terus, aku akan buktikan. Tunggu saja saatnya, tidak seperti orang-orang yang menjanjikan harta amanah itu terbuka bertahun-tahun. Aku tidak. Tahun ini akan kalian lihat buktinya. November, Desember, kalian akan lihat buktinya. Jangan menghinaku yang tidak percaya kepadaku. Kalaupun ada yang ingin membantuku, lalu tidak percaya diri untuk bertemu dengan Swiss, kalian tidak percaya diri untuk tidak berhasil, berarti itu penghinaan kepada kami di langit. Kecak, Monkey, Kera, Hanuman. Lebih baik para Hanuman berwujud asli daripada manusia berwujud sifatnya seperti Hanuman. Hanuman seorang pejuang, seorang yang cinta tanah air. Tapi lucunya orang Indonesia diberitahu bahwa semuanya nenek moyang Rasul, semuanya adalah orang Indonesia. Kalian tidak percaya? Sungguh, kenapa bebal kalian itu? Kita akan lihat SDNA nanti di Turki. Akan dibuktikan bahwa darah Rasul adalah orang Indonesia. Penyimpangan penyaliban akan segera berakhir. Coba
sudah besarkan volumenya.